Well, a very good morning to all my students. So for today's English lesson, okay, for week 9, okay, hari ini kita akan tengok untuk minggu ke-9 ya dalam modul. Jadi kita akan belajari tentang how to be a good Malaysians. Okay, how to be a good Malaysian maksudnya bagaimana untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang baik, yang bagus. So, di sini kita lihat, read the article below and complete the bubble map. Nanti kamu kena okay, lengkapkan bubble map di bawah. Okay, sekarang kita lihat di sini. Okay, yang pertama sekali, a good Malaysian is someone who is responsible. Maksudnya, rakyat Malaysia yang baik ialah seseorang yang bertanggungjawab. Besides being responsible, a good Malaysian is also someone who is kind, helpful and respects others. Okay, maksudnya selain menjadi seorang yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang baik juga ialah seseorang yang kind, ni maksudnya baik hati, helpful maksudnya penolong, and respects others maksudnya menghormati orang lain. So here are some ways on how we can be a good Malaysian. Okay, maksudnya sini ada, di sini ada beberapa perkara, okay, beberapa cara untuk kita menjadi seorang rakyat Malaysia yang baik. So can you see how many way we can be a good Malaysian? Okay, there are three ways. 1, 2, 3. Okay, means the first is be responsible. Okay, cara yang pertama untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang baik ialah dengan menjadi seorang yang bertanggungjawab. So, what is the meaning? Be responsible means you do not litter in public places. Tidak membuang sampah di tempat awam. Okay, yang kedua, do not do open burning. Maksudnya, tidak membuat pembakaran terbuka. Jadi, kita bersifat bertanggungjawab dengan cara ini. Yang kedua, be kind means be kind to people. Be kind, baik hati kepada siapa? Kepada people, manusia. Be kind to animals and be helpful. Maksudnya menjadi seorang yang suka menolong orang lain. Okay, thirdly is respect others means menghormati orang lain. Jadi cara kita menunjukkan kita menghormati orang lain ialah respect elderly, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Elderly maksudnya orang yang lebih tua. Okay, respect family members. Okay, maksudnya menghormati ahli keluarga. Okay, kemudian respect friends, menghormati rakan-rakan, kawan-kawan. Okay, yang keempat, always knock on the door before entering a room or house. Maksudnya, sebelum kita nak masuk ke rumah atau ke bilik, kita kenalah ketuk pintu. Okay, finally, always say please and thank you. Selalulah kerap cakap apa? Please. Okay, ataupun thank you. Jadi, ini adalah cara-cara kita menunjukkan yang kita menghormati orang lain. Jadi, cikgu nak kamu lihat di sini, di bahagian glossary, apa yang dimaksudkan dengan kind di sini? Kind maksudnya caring about others. Okay, iaitu apa? Kita ambil berat tentang orang lain. Ya, orang yang bukan ahli keluarga kita pun, kita haruslah ambil berat. Okey, jadi tak kira siapa, kita ambil berat. Okey, menunjukkan kebaikan kita, menjaga mereka. Okey, yang kedua, helpful. Maksudnya orang yang rela untuk menolong orang lain. Bukan kerana secara paksa. Okey, kind, helpful. Okey, respect, polite behavior. Maksudnya, sikap yang bersopan santun. Okay, menghormati. Respect ni maksudnya menghormati. Jadi orang yang menghormati orang lain adalah orang yang mempunyai sikap yang baik, ya, sikap yang terpuji. Okay, polite. Okay, sekarang kita lihat litter. Litter maksudnya rubbish that are left in public places. Maksudnya sampah yang di tempat awam. Jadi, okay, ini adalah contoh kita menjadi orang Malaysia yang baik. Okay, sekarang kita tengok di sini latihan kamu hari ini. Okey. Berdasarkan okey, berdasarkan apa yang cikgu tunjuk, okey, kamu boleh lihat di sini
Tadi ada tiga kan? Okey, tiga cara menjadi rakyat Malaysia yang baik. Contohnya apa? Be kind, be responsible, respect others. Kamu isi saja maklumat seperti dalam maklumat tadi di atas, kamu isi dekat bawah ni. Okey? Jadi cikgu harap tak ada masalah untuk jawab yang ini. Okey? Kemudian kita nak lihat yang ini. Ini senang saja. Padankan box A dengan box B. Contohnya, okey, ini cikgu terangkan kepada kamu di sini. Macam mana nak jawab, kamu padankan. Yang pertama, when you walk in front of someone. Maksudnya bila kamu berjalan di depan seseorang. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, when you ask for something. Bila anda minta sesuatu. Yang ketiga, when you receive something. Bila anda menerima sesuatu. Okay, yang keempat, if you make someone else upset or sad. Maksudnya bila anda membuat seorang sedih atau kecewa. Okay, yang kelima, if someone is having a bad day and you see them upset. Jika anda lihat ada seseorang atau sesiapa yang ada hari apa mengalami perasaan sedih atau kecewa, okay, kerana perkara yang tidak diingini berlaku, bad day maksudnya hari yang buruk lah. Okay? So yang keenam, when you meet someone, bila anda berjumpa dengan seseorang. Jadi apa respon anda kepada kotak B ini? Okay. Are you okay? I am sorry. Nice to meet you. Please. Thank you. Excuse me. So, padankan jawapan box A dengan box B. Contohnya di sini. When you walk in front of someone, bila kita nak tumpang lalu, apa ayat yang kita gunakan di sini? Bila kita nak tumpang lalu, boleh tak kita lalu macam tu? Kita kena guna ayat yang sopan. So, padankan dengan ayat di sini. Adakah kita guna, are you okay? Are you okay? Kamu okay tak? I am sorry maksudnya apa? Saya minta maaf. Okay, nice to meet you maksudnya, saya gembira berjumpa dengan kamu. Ini biasa kita gunakan bila kita berjumpa dengan orang yang baru kita nak berkenalan. Okay, please. Biasa kan, kamu selalu cakap dengan teacher, please. Maksudnya tolong. Okay, thank you, terima kasih. Excuse me. Maksudnya, kita nak minta apa kebenaran untuk tumpang lalu dan sebagainya. Biasanya kita gunakan perkataan excuse me. Atau kita nak mencela bila bercakap dengan orang lain, we say excuse me. Excuse me teacher, can I go to the toilet? Contohnya macam tu. Jadi, kamu padankan box A dengan box B. Ya? Jadi, ini adalah latihan untuk minggu ini, minggu ke-9, week 9. If you have any problem, please let me know. You can always PM me. Thank you and hope to see you again.